Kembali lagi dalam Buletin iNews Malam. Pemirsa, jika Anda penggemar wisata bahari, khususnya pantai, Anda wajib berkunjung ke Pulau Kabaina di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Keindahan pantai dan pulaunya akan memukau para wisatawan, terlebih Anda disuguhi atraksi perahu hias oleh nelayan setempat. Deretan perahu hias dengan ornamen warna-warni ini digelar bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Bombana ke-15 yang tahun ini dirayakan di Pulau Kabaina. Selain untuk mengikuti lomba, perahu-perahu ini dihias untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Damalawa yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 10 menit perjalanan dari Kabaina Timur. Selain mengangkat pariwisata dan meningkatkan jumlah wisatawan, festival seperti ini juga akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan festival perahu hias dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat nelayan. Sehingga Pulau Damalawa ini yang sudah lama ditinggalkan barangkali bisa kita manfaatkan untuk kunjungan wisatawan, sekurang-kurangnya adalah daerah sekitar Pulau Kabaina. Calon anggota legislatif DPR RI Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Fandi SIP menegaskan, kreativitas warga melalui ajang pariwisata seperti ini patut dipertahankan dan harus menjadi ciri khas daerah. Festival-festival seperti ini tidak hanya dilakukan atau tidak hanya digelar dalam rangka perayaan hari jadi daerah mereka, tapi juga dilakukan secara reguler, karena ini sangat bisa untuk mendatangkan masyarakat di luar kabupaten ini atau wisatawan luar untuk datang ke daerah mereka untuk menarik dan melihat bagaimana pariwisata yang ada di sini. Diharapkan dengan pembenahan pengelolaan sektor pariwisata yang lebih baik, Pulau Kabaina akan menjadi daya tarik tidak hanya bagi wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Tim iNews melaporkan.